Terutamanya dalam konteks pelajar yang naik bas sekolah ataupun pelajar yang berjalan kaki ataupun pelajar yang naik basikal, mungkin dalam keadaan tersebut suhu surface temperature mereka lebih tinggi. Jadi dalam konteks tersebut, kalau kita cek pelajar-pelajar ini suhu mereka lebih tinggi dan tak nampak gejala yang jelas, maka pelajar ini akan diberi tempat duduk dahulu, duduk, sejukkan diri terlebih dahulu sebelum kita ambil suhu sekali lagi. Ya, tapi sekiranya pelajar dah sampai ke sekolah, ibu bapa dah balik, dah hantar mereka, ibu bapa telah balik dan pelajar ini menunjukkan gejala, maka kita akan bawa pelajar ini ke bilik isolasi. Bilik isolasi dan pelajar, ibu bapa pelajar akan dihubungi supaya mengambil anak mereka, dan juga pusat kesihatan daerah akan dimaklumkan, terutamanya jika jelas nampak gejala yang agak ketara.